Halo netizen yang budiman, selamat datang di channel Cherry ID dengan gua Al. Yang kali ini akan kembali membahas sebuah headset gaming lagi nih, yaitu dari UEH469. Ya, dari U lagi. Well, sebelum bahas headsetnya, gua mau ngajak kalian buat subscribe channel ini bagi yang belum, dan aktifin juga tombol lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru menarik lainnya dari Cherry ID. Yap, langsung aja kita bahas headsetnya setelah intro yang satu ini. Jadi sekarang gue mau ngebahas sebuah headset gaming budget dari Darewu dengan seri EH469. Headset ini dijual dengan harga 350.000-an aja, jadi masih cukup oke lah kalau misalnya kalian lagi nyari headset gaming budget tapi tetap mau nyari yang cakep. Sebenarnya headset ini memiliki dua varian warna, yaitu ada hitam dan juga warna pink. Nah, untuk yang warna pink, kalian akan mendapatkan bonus sepasang GTR gitu yang bisa disangkutin di bagian besi headband kalian. Jadi agak mirip-mirip sama brand sebelah nih, tapi agak amat sangat disayangkan gue dapetnya warna hitam gitu. Karena sejujurnya, gue request yang warna pink, tapi stok dari gudangnya si Darewu emang udah kosong nih. Berarti banyak juga dari kalian yang emang tertarik sama headset yang satu ini. Gue mau ngasih tahu dari awal kalau misalnya gue bukanlah orang yang ahli dalam urusan audio-audioan. Semua isi video ini berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga opini dari gue. Ya, untuk build quality-nya, ya dibanding dengan headset dari UEH721 yang pernah gue review juga sebelumnya, videonya ada di sini. Headset ini masih tergolong cukup oke lah ya. Meskipun bukan yang terbaik juga. Selain harganya yang tergolong low budget, build quality dari headset ini juga terasa kurang lebih sama. Memiliki ban plastik yang kurang lebih sama juga dengan headset sebelumnya, ya sih dari UEH721. Yang membedakannya di sini mungkin dari segi desain yang ngebikin headset ini jadi kelihatan agak premium lah gitu. Untuk urusan konektivitas, headset ini menggunakan USB yang panjang kabelnya sekitar 1,8 meter atau bisa lebih ya. Ya standar lah ya, kualitas dari kabelnya mirip-mirip dengan dari UEH721 yang pernah gua review kemarin. Sekali lagi videonya ada di sini. Sejujurnya gue kurang suka dengan desain headband bando kayak gini. Tapi pas gue coba, headset ini mencengkeram kepala gue, ya gak terlalu kenceng lah gitu. Emang kerasa pas banget. Jadi gue masih apresiasi dengan kenyamanan yang diberikan oleh headset ini. Untuk beratnya sendiri, sepertinya Darewu memikirkannya juga nih. Karena headset ini hanya memiliki berat di angka sekitar 280 graman aja. Jadi kepala gua nggak bakal terasa berat kalau misalnya pakai headset ini dalam jangka waktu yang panjang. Ya, untuk driver yang digunakan, headset ini udah menggunakan driver speaker 50mm. Dan ear cup dari headset ini masih memiliki bentuk oval dan pastinya udah over ear yang tentu membuat telinga kita bisa sepenuhnya masuk ke dalam headset ini. Karena ini headset gaming, gak afdol kalau kita gak pake buat main game nih. Gak banyak game yang gue mainin, tapi sekarang ini gue lagi suka main game Valorant dan juga Genshin Impact. Ya, kalau kalian main ya bisa add gue, ntar gue taruh linknya di bawah. Buat Valorant sendiri, suara yang dihasilkan cukup baik, bass terasa pas, gak over gitu maksudnya. Suara tembakan terdengar cukup enak di telinga gue. Nah, kalau misalnya untuk game Genshin Impact, suara dari backsound gamenya terdengar cukup enak. Dan pas gue lawan monster pun, suara tebasan pedangnya pun juga cukup enak gitu, cukup bagus. Ya, pokoknya cukup lah ya buat headset gaming di bawah 500 ribuan ini. Untuk bahan dari ear cup dan headbandnya sendiri juga masih menggunakan bahan kulit, yang menurut gue jadi kurang nyaman aja. Karena kalau kita main game berjam-jam tuh pasti ya akan merasa keringetan. Tapi beda cerita sih kalau misalnya kalian main deket AC gitu kan. Karena gue jauh aja gitu kan, makanya jadi agak keringetan. Dan juga bahan kulit kayak gini kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang pasti bakal ngelotok-ngelotok gitu. Yang bikin agak ilfil aja sih sebenarnya. Untuk urusan pencahayaan, headset ini hanya bisa dalam mode circle aja nih.
Dan kayaknya dari udah mulai berani nih dengan menyebutkan RGB color mereka dengan sebutan dari Utin. Untuk mic dari headset ini udah cukup oke. Mic dari headset ini udah dibalutin busa untuk menghindari suara noise yang masuk ke dalam micnya. Digerakin pun cukup elastis, tapi sayangnya mic dari headset ini harus stay terus di situ karena nggak bisa dicabut-cabut juga nih. Dan gue udah tes mic dari headset ini, teman-teman gue bilang suaranya cukup bagus lah kalau misalnya dipakai buat ngobrol. Tapi buat kalian yang masih penasaran bagaimana suaranya, seperti biasa, gue bakal ngasih hasil suara dari mic headset dari Ryu EH469. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah hasil suara dari headset dari UEH469. Gimana hasilnya menurut kalian? Apa kalian punya opini yang berbeda tentang headset ini atau bagaimana? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, itu dia sedikit pembahasan dari gue tentang headset gaming dari Dariu, yaitu Dariu EH469. Menurut gue headset ini cocok nih buat kalian yang mau kasih headset ini sebagai hadiah ke gebetan kalian. Kalau gue sih bakal kasih ke siapa ya? Nama ada dah pokoknya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan dan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin tombol notifikasinya buat yang belum. Like juga kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike kalau bisa. Follow juga semua sosial media gue buat lo yang pengen kenalan sama gue. Dan terakhir, join juga ke server Discord Cherry ID buat yang mau main atau sekedar ngobrol bareng aja, karena biasanya gue suka aktif di sana. Ya, yes, pokoknya semua linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.